Pulang kampung, mertua Sarini dan Reno berkuak kondisi rumah tangga. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Penyanyi Sarini saat ikut sang suami pengusaha Reno Barak pulang kampung ke Jepang, kala pulang kampung ke mertua terekam kondisi rumah tangga Sarini dan Reno Barak saat ini. Penyanyi yang bernama Panggung Inces tersebut sedang ke Jepang, kampung halaman keluarga Reno Barak. Kunjungi negara tempat tinggal mertuanya yaitu Reko Barak dan Rosano Barak, Sarini pun membagikan aktivitasnya selama di sana. Ya, baru beberapa hari ini Sarini ke Jepang berangkat dari Singapura tempat tinggalnya dengan Reno Barak. Maklum, sejak menikah Sarini tidak selalu berdiam di Indonesia melainkan juga di Singapura. Baru-baru ini kakak Isyarani tersebut pamerkan aktivitasnya selama di Jepang. Pelantun lagu restu tersebut mengunjungi beberapa tempat di Jepang seperti pusat perbelanjaan hingga restoran. Inches World, tulis Sarini melalui caption, ingin menunjukkan keromantisan sebagai pasutri. Sarini berkencan dengan sang suami. Saat itu mereka sedang berada di salah satu butik dan sempat bersuap foto di depan cermin. Friedet terangnya. Bukan hanya diisi dengan jalan-jalan saja, waktu Sarini dan Reno Barak di Jepang juga digunakan untuk berburu makanan. Memang, sedari menikah dengan Reno Barak, terpantau Sarini kerap membuat stories yang berisi aktivitas saat makan-makan di restoran. Seringkali Sarini makan di restoran internasional. Ya, disebut Reno Barak merupakan pengusaha restoran Jepang yang amat menyukai makanan dari negara tersebut. Sarini yang latar belakangnya merupakan seorang penyanyi asal Sukabumi tersebut kini gaya hidupnya kian mentereng. Inces seringkali makan di restoran mewah bertaraf internasional bersama Reno Barak. Sebelumnya, Sarini pamerkan foto mesranya bareng Reno Barak di pagi hari. Hal tersebut diketahui dari unggahan Sarini melalui akun Instagram pribadinya @princesssarini. Dilansir Banjarmasin post.co.id dari postingan Instagram Sarini, tampak foto Sarini duduk satu kursi dengan Reno Barak. Dalam foto tersebut terlihat mereka sedang menikmati suasana pagi di Tokyo sembari meminum secangkir kopi. Pasutri tersebut kompak mengenakan baju senada berwarna hitam dan sepatu putih, berpose mesra di kursi. Sarini pun menempelkan tangannya ke pipi Reno Barak, lalu keduanya sama-sama tersenyum. Selain foto tersebut, ada foto berikutnya yang menunjukkan pose mesra Sarini memeluk tubuh Reno Barak. Kemudian ada pula foto yang memperlihatkan aksi mesra Sarini duduk di kursi sementara Reno Barak memegang pundak istrinya sambil berdiri di belakang Inces. Salam Jum'ah Mubarak from Tokyo, Princess Sarini, Tokyo November 2022, Jumat Barokah, tulis Sarini melalui caption. Dugaan akta cerai Sarini dan Reno Barak beredar, Inces justru cuek bebek dan asik pamer bukti baru. Ini baik-baik saja. Sarini dan Reno Barak diusulkan cerai karena beredarnya akta cerai keduanya yang beredar. Namun bak tepis tudingan cerai tersebut, Sarini pamer kemesraan dengan Reno Barak di tengah isu miring yang menimpanya. Lantas bagaimana kebenarannya? Bak bungkam tuduhan netizen, Sarini tunjukkan kemesraan. Dilansir dari Tribun Style, Sarini unggah momen mesra dengan suami saat di Singapura. Dalam unggahan terbaru Instagramnya @princesssarini yang mengunggah potret mesranya bersama sang suami. Dalam potret tersebut tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang.
Salam Jumat Mubarak from Tokyo, tulisnya. Kedati demikian, potret tersebut tampak menjadi bukti bahwa rumah tangga keduanya tengah baik-baik saja. Kabar Sarini dan Reno Barak cerai beredar dari akta cerai yang beredar di TikTok. Akta cerai yang viral diunggah oleh akun TikTok @reza_8. Selama 3 tahun menikah, Sarini dan Reno Barak sampai kini memang belum dikaruniai anak. Sejak tinggal di Singapura, Sarini kerap mengunggah kegiatannya melakukan olahraga serta pamer OTD dengan barang-barang bermerek. Sedangkan Reno Barak jarang mengunggah keseharian di media sosial. Atas akta cerai dan kabar perceraian ini juga belum mendapatkan klarifikasi dari sang artis. Banyak netizen yang bertanya-tanya dan mengomentari pernikahan Sarini dan Reno Barak. Kalaupun benar, mungkin sampai di situ jodohnya mereka berdua, ujar Ade. Saya tidak percaya, ibu user 27. Semoga pernikahan Inces hari ini tetap bahagia ya, amin, sambung Rili. Begitulah perjalanan rumah tangga, kalau nggak langgeng ya bubar, ujar Prat. Sementara dilansir dari Surya Malang, memantau Instagram story-nya, hari ini terlihat masih memajang momen bersama Reno Barak. Terlihat, pada Kamis pagi, Sarini berada di dalam pesawat bersama Reno Barak. Sarini bahkan mengenang masa masih single lewat Instagramnya, @princesssarini. Sewaktu single, selalunya duduk sendiri di pojok. Itu mengelilingi dunia ini, tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat. Setelah itu, masih di dalam pesawat, Sarini menunjukkan foto Reno Barak yang sibuk dengan ponselnya. Lalu, ini bersamamu belanja waktu suamiku dan selalunya menjadi duduk di tengah itu, couple set. Masya Allah, my lifetime travel buddy, tulisnya. Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang dan menyapa negara Sakura sambil memajang foto pemandangan kota. Ohayo, gozaimasu Tokyo, tulis Sarini yang artinya selamat pagi. Melihat kebahagiaan Sarini, sepertinya kabar yang beredar mengenai perceraian cukup terbantahkan. Kendati begitu, Sarini dan Reno Barak tetap saja sering diterpa isu cerai.